Kecanduan judi online, seorang pria nekat menggelapkan uang jual beli mobil ratusan juta rupiah. Tersangka berhasil ditangkap anggota Polres Salatiga di daerah Jakarta. Darmawan, pria asal Lampung yang bekerja sebagai maklar perantara lelang kendaraan bermotor, pengakuannya kepada polisi mulai kecanduan judi online sejak Desember 2023. Darmawan diamankan pihak kepolisian lantaran menggelapkan uang sebesar 127 juta rupiah milik konsumennya. Berdasarkan laporan pihak polisi, korban mengaku mengenal pelaku melalui grup jual beli mobil di media sosial Facebook. Merasa ditipu lantaran mobil tidak kunjung datang, korban kemudian melaporkan pelaku yang kemudian berhasil diamankan petugas kepolisian di daerah Sawah Besar, Jakarta. Tersangka mengaku uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk main judi online. Bahkan pelaku mengaku uang ratusan juta hasil menipu korban ini ludes karena judi online. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.